Selamat pagi teman-teman kelas 4. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sekeluarga sehat selalu ya. Teman-teman, udah olahraga pagi belum? Olahraga itu bikin kita menjadi sehat dan bugar. Nah, apalagi ditambah dengan berjemur di pagi hari. Cukup sebentar saja ya teman-teman. Sinar matahari pagi sangat bermanfaat loh untuk kesehatan tubuh kita. Aku udah selesai nih olahraganya. Oke, kalau begitu, yuk kita siap-siap, kita berdoa dulu. Semoga materi yang dipelajari hari ini membawakan hasil yang baik. Dek, kakak mau tanya nih, kamu pernah gak sih naik kendaraan umum? Pernah dong, kak. Nah, kalau teman-teman di rumah bagaimana? Pernah juga kan? Seberapa sering sih kalian menggunakan angkutan umum? Apa? Setiap hari? Hah? Seminggu 2 kali? Oh, ada juga yang sebulan sekali. Kalau aku sebelum masa pandemi ini sempat juga loh pulang sekolah naik angkot ke rumah. Soalnya ibu aku gak bisa jemput. Oh iya. Nah, menurut adik dan teman-teman di rumah, gimana sih rasanya naik kendaraan umum? Apa kalian suka dan merasa senang atau malah sebaliknya? Mengapa? Bisa beritahu kakak alasannya? Ada seneng, ada enggaknya sih kak. Kenapa begitu, Dik? Senangnya karena kita bisa mengurangi kemacetan di jalan. Enggaknya karena aku pernah punya pengalaman enggak enak, kak. Oh iya, seperti apa sih? Bisa kamu ceritakan enggak? Jadi gini ceritanya, kak. Ada Runi. Pasti dia lagi nungguin aku. Samperin, ah. Hei, Runi. Kamu lagi nunggu angkot? Iya, nih. Gimana kalau kita pulang bareng naik angkot aja? Aku lagi gak dijemput mama aku nih hari ini. Kita pulang bareng naik angkot aja, yuk. Yaudah, yuk. Kita naik angkot. Tenang, naik angkot sama aku aja aman kok. Tenang, aku kan udah biasa. Oke deh. Kamu di mana ya? Nah jadi abang gua ngangkot bang, ayo. Tunggu bang. Kalau naik angkot seru juga ya? Iya bener kan kataku seru. Seharusnya orang-orang lebih memilih kendaraan umum daripada kendaraan sendiri. Karena kalau kendaraan umum bisa mengurangi kemacetan. Iya, tapi kalau bus kita beda, dia ada jalan khusus untuk dia. Kayak gitu. Ya, wajar orang kurang dong. Wah, macet juga ya jalanan. Iya ini. Ini matanya lama nggak? Ya, tergantung ada penumpang naik atau enggak. Kalau ada yang naik, kita jalan lagi. Lama juga ya, ternyata. Iya, tapi harus sabar. Tapi kalau naik angkot gerah. Iya, karena kan angkotnya nggak jalan, terus nggak ada AC. Pak, ngetemnya masih lama nggak, Pak? Runi, kalau angkotnya ngetemnya masih lama, kita jalan aja yuk. Kayaknya udah deket nih. Yuk, kita turun aja yuk. Aku panas nih di sini. Yuk, yuk. Udah, gue taruh.
Makasih ya, Pak. Ya. Yuk. Wah, ternyata naik angkot lama juga ya ngeternya, jadi kesel aku. Ya, namanya juga angkot. Ya kan, lagi nyari penumpang. Jadi dia ngeternya lama. Iya juga sih, tapi lama banget. Semoga aja pemerintah memerhatiin angkutan umum. Jadinya angkotnya lebih nyaman dan penumpangnya juga nyaman deh. Iya juga sih. Jadi begitu, Kak, ceritanya. Oh, begitu kejadiannya, Dek. Tadi kakak lupa nih, Dek. Tadi kenapa ya adik sampai pulang sekolahnya naik angkot begitu? Ada yang masih ingat? Lalu, kenapa ya angkutan yang ditumpangi adik dan Luni tidak kunjung berangkat? Ada yang tahu? Nah, kalau menurut kalian nih, berdasarkan cerita pengalaman adik tadi, apakah angkutan yang ditumpangin adik dan Luni itu layak? Bisa tolong dijelaskan? Nah, apa ya harapan Luni tadi sebagai penumpang rutin angkutan umum? Kalau kalian sendiri gimana? Silahkan tulis jawaban kalian di buku kerjamu ya. Ngomong-ngomong soal harapan ini, pernah nggak sih kalian berharap atau membayangkan menjadi seorang pemimpin? Jadi wali kota atau bupati misalnya, atau mungkin presiden? Wow, jadi wali kota, bupati, presiden. Nah, seandainya kamu jadi wali kota dan melihat masih banyak hal yang harus diperbaiki terkait layanan alat transportasi umum di daerahmu, apa sih yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pelayanan alat transportasi umum di daerahmu? Banyak banget, Kak. Aku dari banyak ide nih di kepala aku. Aku mau tambahin jumlah armada angkutan umum, Kak. Terus aku juga melarang mobil-mobil tua menjadi angkutan umum. Wow, bagus sekali nih gagasan adik. Nah, gimana nih dengan teman-teman di rumah? Silakan dituliskan ya gagasan kamu di buku kerjamu. Siap, Kak. Jika sudah menuliskannya, jangan lupa ya, ceritakanlah pada orang tua atau wali kalian. Selamat mengerjakan. Kak. Ya? Kakak bisa tolong bantu aku nggak? Bisa dong. Kenapa emangnya, Dek? Ini loh, Kak. Aku ada tugas membuat kalimat sebab akibat. Tapi aku nggak bisa. Aku masih bingung. Nah, Dek. Waktu itu kenapa coba kamu pulang naik angkot? Kan aku udah cerita, Kak. Aku naik angkutan umum karena mamaku gak bisa jemput aku. Nah, kamu tahu tidak? Baru saja kamu itu menyebutkan sebuah kalimat sebab akibat. Beneran, Kak? Masa sih? Kok bisa ya? Bener. Sini kakak jelasin ya. Kalimat sebab akibat adalah kalimat yang menyatakan hubungan antara kejadian pertama, sebab, dan kejadian kedua, akibat. Hubungan itu dapat langsung dipahami tanpa membutuhkan pengetahuan atau perantara ilmu yang lainnya. Kenapa bisa gitu, Kak? Nah, karena dalam kalimat sebab akibat sudah pasti menggunakan kata penghubung antara lain, sehingga maka akibatnya atau karena. Misalnya ada kalimat Ade tidak makan, akibatnya dia menjadi lapar. Apa benar, Kak? Nah, betul itu. Itu adalah kalimat sebab akibat. Apa kata penghubung yang baru saja dicontohkan adik? Nah, coba dijawab ya. Ya, betul. Kata akibat. Ngerti. Kalau begitu, kita sama-sama membuat 5 kalimat sebab akibat dengan struktur yang benar. Kalau sudah, jangan lupa ya, minta bantuan ayah, ibu, atau kakak untuk mengeceknya ya. Siap, Kak. Kalau gitu, aku ke kamar dulu ya, Kak. Aku mau ngerjain tugasnya. Dan aku juga mau isi jurnal bacaan aku. Ya, silakan, Dik. Makasih ya, Kak. Wow, lihat nih teman-teman. Pohon jurnal bacaanku makin rindang. Bagus kan teman-teman? Tentu saja, itu karena aku selalu membaca setiap hari. Bagaimana dengan jurnal kalian? Pasti sudah penuh juga kan seperti aku?
Oh ya teman-teman, pada hari ke-6 kamu akan bermain peran sebagai pewarta. Kamu akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan belajar literasi dan numerasi minggu ini. Persiapkan diri kamu dari sekarang juga ya. Ayo semangat! Serius banget kelihatannya. Iya nih dek, kakak lagi mengecek tarif dan rute transportasi umum buat ke Surabaya. Kakak mau liburan nih ke rumah nenek. Ah, asik dong. Wah, mana coba lihat kak. Nih, lihat aja tuh. Perhatikan ya, ini adalah rute dan tarif angkutan umum di Surabaya. Alat transportasinya ada 3 jenis, yaitu bus, angkot, dan kereta komuter. Dengan beberapa rute tujuan. Harganya variatif ya kak. Rutenya juga lumayan banyak. Nah, rencananya nanti teman kakak, si Wahyu, Budi, dan Adi akan menemui kakak di rumah nenek. Mereka itu tinggal di Mojokerto dek. Di Mojokerto kak? Kan rumah nenek di Porong. Nah, itu dia. Makanya kakak lagi ngecek nih, kalau seandainya mereka membawa bekal uang 100 ribu untuk biaya transport pergi dan pulang, mereka bisa pilih kendaraan umum yang mana. Coba deh, kamu bantuin aku dong. Yang mana ya, kak? Nah, coba deh, adik perhatikan lagi tabel tarif angkutan umumnya, lalu pilih. Teman-teman, bantu aku mencari kendaraan umum yang bisa digunakan ya. Untuk menghitungnya, adik dan teman-teman di rumah bisa menggunakan tabel ini ya. Yuk, kita isi tabelnya. Kalau sudah selesai, temuin kakak di garasi ya. Kakak, ngukur garasi lagi? Buat apa? Kemarin kan kita baru mengukur luasnya saja. Hari ini kakak mau mengukur kelilingnya. Adik dan teman-teman di rumah, bantu ya. Untuk apa kak kita mengukur kelilingnya? Nah, untuk menentukan perkiraan biaya pembuatan tembok garasinya. Tadi kakak sudah sempat mengukurnya. Sekarang kita sudah mengetahui nih, panjang garasi ini 5 meter dan lebarnya 2,5 meter. Setelah itu gimana kak? Nah, sekarang ayo kita ingat kembali. Misalkan, keliling persegi panjang adalah K, sisi persegi panjang adalah P, dan L adalah lebar. Maka, keliling persegi panjang dapat dihitung dengan beberapa cara. Cara apa aja tuh, Kak? Nah, cara pertama, K sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L. Cara kedua, K sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L. Cara ketiga, K sama dengan 2 kali P ditambah L. Nah, sekarang coba adik dan teman-teman di rumah hitung kelilingnya ya dengan salah satu rumus yang sudah kakak berikan. Oke kak, aku pakai rumus yang ketiga ya. Diketahui P sama dengan 5 meter dan L sama dengan 2,5 meter. Lalu kita gunakan rumus K sama dengan 2 kali P tambah L. Lalu kita masukkan nilai P dan L ke dalam rumus. Maka K sama dengan 2 kali 5 tambah 2,5 sama dengan 2 kali 7,5 sama dengan 15 meter. Jadi keliling garasinya ini 15 meter. Bener kan kak? Nah, tepat sekali. Untuk adik-adik di rumah, bagaimana nih? Kalian bisa mengecek menggunakan rumus lainnya juga loh. Nah, bagaimana dengan pintu garasinya ya? Apa kita membutuhkannya? Butuh dong kak, kan buat keluar masuk mobilnya. Nah, kita juga perlu menghitungnya agar cukup untuk mobil keluar masuk. Ngitungnya gimana kak? Perhatikan ya. Pertama,
harus tahu dimensi dari mobilnya lebih dulu. Mobil kita kan lebarnya 1700 mm, terus tingginya 1700 mm juga. Nah, setelah mengetahui dimensi mobil kita, kita bisa tentukan nih ukuran garasinya. Jadi ukurannya berapa, Kak? Berdasarkan perhitungan kemarin, kita sudah dapatkan lebar garasinya adalah 2500 mm. Nah, untuk tinggi pintu garasi umumnya, untuk ukuran tinggi mobil seperti ini adalah 2000 mm. Dan garasinya harus lebih tinggi supaya mobilnya nggak mentok dan bisa keluar masuk. Bener banget. Sekarang, Ayah sudah bisa juga nih memesan pintu garasi mobilnya. Iya, Ayah bisa memesan ukuran pintu garasi dengan lebar 2500 mm dan tinggi 2000 mm. Selesai deh kita mengukur garasi Ayah dan pintunya. Nah, adik-adik di rumah, sekarang Kakak dan The Angel sudah berada di garasi Ibu Ambar. Kakak mau menghitung garasi Ibu Ambar nih. Adik-adik di rumah, bantu Kakak ya. Mau kan, teman-teman? Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, kita kumpulkan informasi ukuran kedua mobil Bu Ambar. Mobil pertama, panjangnya 4300 mm, lebarnya 1750 mm, dan tingginya 1650 mm. Sedangkan mobil kedua, panjangnya 3610 mm, lebarnya 1680 mm, dan tingginya 1500 mm. Kemudian, kita buat deh desain garasi yang cukup untuk kedua mobil Bu Ambar. Rencananya, kedua mobil itu akan terparkir sejajar. Jadi, bisa kita gambarkan seperti ini ya. Lalu, kita catat informasi tentang desain garasi yang akan dibuat. Kita bisa mencatatnya dalam bentuk tabel ini. Adik-adik, ingat ya, untuk membuat sebuah garasi, harus ada ukuran ruang kosong minimal yaitu 70 sampai 80 cm. Ini merupakan jarak untuk ruang yang kosong. Untuk garasi yang akan kita buat, kita akan membuat ruang kosong dengan jarak 80 cm ya, karena satuan ukuran mobilnya dalam bentuk milimeter. Maka kita samakan dulu satuannya dari 80 cm menjadi 800 mm. Jadi dari informasi yang sudah kita kumpulkan, kita bisa menetapkan ukuran garasi yang akan kita buat. Pertama-tama, kita tentukan dulu nih panjang garasinya. Dengan desain seperti ini, kita hanya perlu mengambil ukuran mobil yang paling panjang. Dari ukuran mobil yang ada, dan yang paling panjang adalah mobil yang pertama, yang panjangnya 4300 mm. Panjang mobil ini ditambah dengan jarak untuk ruang yang kosong. Jadi 4300 mm ditambah 800 mm sama dengan 5100 mm. Kita konversikan ke meter, yaitu menjadi 5,1 meter. Selanjutnya, kita hitung ukuran lebar garasi untuk dua mobil. Lebar dua garasi ini dihitung dengan menjumlah dua ukuran lebar dua mobil dan ditambahkan juga jarak ruang kosong untuk kedua mobilnya. Jadi, lebar dua mobil ditambah jarak ruang kosong untuk dua mobil. Maka 1700 mm ditambah 1680 mm ditambah 1600 mm sama dengan 5030 mm. Kita konversikan ke meter dulu ya, yaitu menjadi 5,03 meter. Kemudian, luas garasi untuk dua mobil dapat kita ukur dengan cara mengalikan panjang dengan lebar. Kita tinggal kali 5100 mm dikali 5300 meter. Kita ubah dulu nih satuannya ke meter, menjadi luas sama dengan 5,1 meter dikali 5,03 meter, sama dengan 25.653 meter persegi. Dan yang terakhir, kita tinggal menghitung kelilingnya. Adik-adik masih ingat kan rumus keliling? Ya, betul. Keliling sama dengan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. K sama dengan 2 dikali 5100 mm ditambah 5030 mm. Hasilnya adalah 15160 mm. Ya, kita ubah ukuran milimeter ke meter menjadi 15,16 meter.
Wah, lengkap deh tabelnya. Ya, kita sudah mendapatkan ukuran panjang, lebar, luas, dan keliling garasi untuk dua mobil Bu Ambar. Hebat! Nah, sekarang tentukan juga ukuran pintu garasi yang cocok untuk garasi Ibu Ambar. Dengan cara seperti sebelumnya ya. Saat kita mengukur pintu garasi Ayah, masukkan ke dalam tabel seperti ini dulu ya. Siap, Kak! Lalu, agar mobilnya lebih terlindung, Ibu Ambar juga membeli sarung mobil untuk kedua mobilnya. Makin luas sarung mobil, makin mahal harganya. Menurutmu, di antara dua mobil Bu Ambar, tentukan mobil mana sih yang harga sarung mobilnya lebih mahal? Jelaskan ya alasanmu. Nah, kalau begitu, coba kalian perhatikan dua gambar rencana garasi mobil yang akan dibangun oleh Pak Dani. Jika makin luas garasinya, maka makin mahal biaya pemasangan lantainya. Nah, tentukan model garasi mana yang biaya pemasangan lantainya lebih mahal. Coba kalian jelaskan ya. Nah, kalian juga cobalah gambar dua buah dina garasi berbeda yang cukup untuk dua buah bus di bawah ini. Tuliskanlah jawabanmu dalam bentuk tabel seperti ini ya. Wah, gampang ini, Kak. Kalau aku bisa. Teman-teman, kalian pasti bisa juga, kan? Ya, adik-adik pasti bisa. Semangat mencoba ya. Ayo! Semangat! Hai teman-teman, aku habis rapiin buku nih. Habis belajar, dirapikan lagi ya barang-barang kalian. Wah, bagus sekali tuh, Dek. Itu tindakan yang terpuji. Nah, untuk hari ini apa aja sih yang udah kita lakukan? Kita sudah berpendapat mengenai alat transportasi angkutan umum dan belajar menuangkan ide atau gagasan. Nah, terus apa lagi tuh? Kita juga hari ini sempat mempelajari apa itu kalimat sebab-akibat disertai dengan kata penghubungnya. Nah, kemudian ada lagi nggak sih yang kalian dapat? Kita juga belajar menghitung keliling persegi panjang, kemudian belajar menentukan ukuran, ukuran lebar, dan tinggi pintu. Nah, sepertinya ada lagi nih, Dek. Ada dong, Kak. Kita tadi juga belajar mengukur dan membuat desain garasi untuk dua mobil. Betul. Tadi kita juga sempat menghitung jumlah maksimal orang dalam sebuah ruangan jika diberikan jarak tertentu. Wah, banyak banget ya yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, waktunya udah habis deh. Nggak berasa banget ya, Kak. Nah, maka dari itu kamu harus bisa menghargai waktu, Dek. Karena waktu itu sangat berharga dan takkan bisa kembali lagi loh. Bener tuh, Kak. Setuju. Makanya kita semua ini wajib memanfaatkan waktu dengan baik, mengisinya dengan kegiatan yang positif seperti belajar misalnya. Iya, Kak, dengan belajar kita jadi banyak tahu, dengan begitu akan mempermudah kehidupan kita karena ilmu jendela dunia. Oke, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Ingat, pelajari kembali apa yang kalian dapatkan hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Dadah. Thank you.